Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel HS Mastani. Kali ini channel HS Mastani akan memberikan informasi atau trik cara menanam benih cabai agar tidak mudah layu saat pindah tanam. Cara-caranya sebagai berikut. Pertama, kita pastikan dulu usia benih yang sudah siap tanam, yaitu umur 25 sampai 30 hari. Nah, inilah benih yang sudah siap tanam. Setelah siap tanam, benih harus kita pindahkan ke lahan dengan cara diecerkan dulu atau diletakkan satu persatu di titik tanam. Sebelum pindah tanam, kita akan melakukan penyiraman sampai basah. Nah, ini bibit yang akan kita pindah tanam, kita siram terlebih dahulu agar tanah polybagnya basah. Kita siram sampai betul-betul basah agar tidak mudah layu saat dipindah tanaman. Oke. Setelah itu kita akan lakukan pembuatan lubang. Nah, caranya gini, kita harus buat lubang dulu untuk peletakan benih cabenya. Oke, setelah itu kita lanjut akan lakukan penanaman. Oke, saudara tani, begini dia caranya. Kita pencet polybagnya agar mudah dikeluarkan benihnya, lalu kita tanam. Kalau bisa diusahakan jangan sampai pecah tanah polybagnya agar tidak layu. Kita lakukan sampai selesai. Setelah kita tanam dan sudah selesai, kita lakukan penyiraman. Oke, setelah selesai penanaman, lalu kita lakukan penyiraman secukupnya. Agar tidak layu dan cabai cepat tumbuh dan berbuah lebat. Kita lakukan penyiraman pagi dan sore. Lakukan penyiraman secukupnya saja sampai betul-betul basah tanahnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.